apa yang terlintas di kepala Anda jika mendengar kata bumi? Ya, bumi merupakan planet yang dihuni oleh manusia yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana menurut Wikipedia, bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet yang ada di dalam tata surya. Secara sistematis, bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia sejak zaman Nabi Adam dulu, dan menurut apa yang kita yakini sampai detik ini, bumi itu jumlahnya hanya ada satu. Tapi, apa yang terjadi jika bumi yang kita tinggali ini jumlahnya lebih dari satu, bahkan ratusan, dan bahkan bukan hanya buminya saja, kita sebagai manusianya pun juga berjumlah ratusan sesuai dengan jumlah bumi yang kita huni saat ini. Terdengar sedikit aneh? Memang, tapi itulah yang digambarkan di film ini. Selain itu, ada satu hal yang menarik lagi dalam dunia paralel ini. Di dunia yang berjumlah ratusan ini, kita memiliki wujud kembaran yang sama tapi lain karakter, lain nama, bahkan lain nasib. Dan uniknya lagi, kita bisa pergi ke dunia mereka lalu bertemu dengan kembaran kita sendiri. Dan dari penuturan yang sudah saya jabarkan tadi, manusia bisa pergi menemui kembarannya itu dengan cara melakukan perjalanan waktu, yang perjalanan waktunya tersebut diberi nama interdimensional. Perjalanan interdimensional ini sendiri menggunakan teknologi canggih yang sudah didesain sedemikian rupa, dan untuk perusahaan yang menaungi perjalanan ini sendiri adalah Multiverse Authority atau MVA. Lantas, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, memangnya apa sih masalahnya dengan adanya ini semua? Dan inilah Tuan. Diawali dengan memperlihatkan beberapa satuan kepolisian yang hendak memindahkan seorang tahanan bernama Lawless, di mana saat dalam perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh seseorang yang entah siapa itu, dan dari penyerangan itu, Lawless dinyatakan tewas akibat terkena tembakan. Ya, itu adalah salah satu wujud lain dari Lawless yang bernama Yulaw. Dan Yulaw telah dinyatakan melanggar aturan karena berani melakukan perjalanan interdimensional untuk membunuh dirinya sendiri di dunia yang lain. Diketahui, Yulaw ini adalah mantan agen MVA yang keluar dari perusahaan karena mempunyai misi sendiri, yaitu ingin membunuh semua wujudnya sendiri, yang mana tujuan dirinya melakukan itu untuk sebuah kekuatan di dalam dirinya, karena Yulaw sangat meyakini jika dirinya berhasil membunuh semua wujud lain dari dirinya, maka ia akan memiliki kekuatan super layaknya superhero. Dan hal tersebut dibuktikan dari cara dia bertanding tadi, yang mana jika kalian perhatikan, Yulaw memiliki kecepatan yang luar biasa dan juga kekuatan dahsyat yang lebih dari manusia lain. Ini adalah Evan Vance dan ini adalah Harry Rodecker. Kedua orang ini adalah agen MVA yang diutus untuk menangkap Yulaw. Dan pada momen ini, mereka berdua berhasil merubah arah tujuan Yulaw selanjutnya, sehingga hasilnya Yulaw pun berhasil ditangkap untuk kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Faktanya, Yulaw telah melakukan pembunuhan sebanyak 123 kali terhadap dirinya sendiri di dunia yang lain, dan kini hanya tersisa satu lagi, karena memang jumlah semestanya hanya ada 124, dan untuk menghentikan aksi Yulaw berikutnya, pihak perusahaan terpaksa mendakwanya dengan sebuah hukuman, yaitu diasingkan ke semesta yang lain yang terdapat penghuni kejam di dalamnya. Namun, pada saat akan diberangkatkan, tiba-tiba, ya, Yulaw diselamatkan salah satu temannya yang mendukung apa yang dilakukan dirinya, dan saat itu juga Yulaw langsung berubah arah tujuannya untuk pergi menuju ke dirinya yang ke-124. Son of a bitch! Di satu sisi, kita diperlihatkan wujud Yulaw yang ke-124 yang ternyata adalah seorang polisi. Dia bernama Gap, dan pada momen ini, Gap
hendak membawa seorang tahanan untuk ia pindahkan ke penjara lain. Hampir sama seperti yang dialami Lawless, Gabe juga mendapat serangan dari Yulau saat dalam perjalanan. Namun kali ini, Yulau tak berhasil membunuh Gabe karena selain jago kungfu, Gabe juga memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Yulau. Bukan tanpa alasan, meskipun Yulau lah yang membunuh semua wujud lainnya, kekuatan yang dihasilkan akan juga didapatkan wujud lain yang masih hidup. Dan secara tidak langsung, ini akan menjadi pertarungan yang sengit karena kedua orang tersebut sama-sama memiliki kekuatan super. Gabe sendiri tinggal bersama istrinya yang diketahui bernama TK, dan saat mereka pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi rekan Gabe yang terluka, di situ semua rekan Gabe terheran-heran dengan aksinya saat melompati sebuah tembok, dan di sini juga Gabe dimintai keterangan akan sosok Yulau yang dilihatnya. Akan tetapi, Gabe tidak mau menceritakan itu ke rekan-rekannya karena pasti tidak akan ada yang mempercayainya. Dan merasa sang istrilah adalah jawabannya, Gabe pun akhirnya mau bercerita meski ujung-ujungnya sang istri juga tidak percaya. Maybe the adrenaline caused some kind of hallucination. Whatever it is, we're here now, right? I don't want to lose you. Dirasa ada yang salah dengan suaminya, TK pun memutuskan untuk membawanya ke dokter agar diperiksa apakah ada yang salah dengan otaknya atau tidak. Di mana saat uji pemeriksaan itu berlangsung, Yulau tiba-tiba muncul di ruangan tersebut, dan saat itu juga Yulau langsung melancarkan aksinya. Akan tetapi, tak lama berselang muncul kedua agen yang langsung menghalaunya, dan walaupun sudah berhasil memojokkan Yulau, Yulau tetap bisa berontak sehingga hasilnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Aksi pembunuhan yang dilakukan Yulau terdeteksi kamera CCTV yang membuat Gabe dituduh menjadi tersangka. Di mana kebetulannya? Gabe saat itu mengganti pakaiannya sama seperti yang digunakan Yulau, sehingga saat dirinya bertemu dengan rekan-rekannya, Gabe langsung mendapat perlawanan. Dan kala itu Gabe yang bingung harus berbuat apa, memutuskan untuk kabur saja karena teman-temannya terus berupaya menangkapnya. It's close to Yulau's strength. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi ini, kedua agent tersebut memutuskan berpencar untuk mengikuti salah satu dari mereka, di mana Evan akan mengikuti si Gabe, sementara Harry akan menangkap Yulau dengan tangannya sendiri. Pada saat Yulau berusaha kabur dari rumah sakit, Harry berhasil mengetahui itu dan menemukan kesempatan untuk menangkapnya. Tapi lagi-lagi, Yulau jauh lebih tangguh dari dirinya, dan kali ini nasib naas pun harus diterima oleh Harry, karena ia dinyatakan tewas akibat kalah bertarung melawan Yulau. Sementara itu, Evan sendiri saat ini masih berupaya untuk menjelaskan semuanya ke Gabe. Ya, meskipun Gabe belum juga percaya, Evan tetap tidak menyerah untuk kemudian terus mengikuti Gabe kemanapun dia pergi. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, TK dan beberapa polisi sudah sampai di kediaman si Gabe untuk tetap mengupayakan penangkapan. Dan saat TK menyadari bahwa si Gabe sedang bersembunyi, TK pun langsung meminta si polisi keluar, lalu bergegas menemui si Gabe. Namun, seperti yang kita tahu, itu bukanlah si Gabe, melainkan Yulau. Dan saat TK mulai menyadari itu, Yulau sudah keburu menembaknya duluan, sehingga alhasil TK pun tewas saat itu juga. Setelah apa yang sudah terjadi kepada istrinya, Gabe pun memutuskan mau mendengarkan apa yang diucapkan Evan. Dan dengan keyakinan penuh, Gabe akan membunuh Yulau dengan tangannya sendiri. Lalu tibanya bertemu, aksi pertarungan epik pun tak terhindarkan lagi. Yeah!
di awal pertarungan, Gap dibuat pontang-panting dengan serangan yang dilayangkan Yu Lao sampai sempat terkapar dan hampir tak sadarkan diri, akan tetapi lewat jurus kungfu yang sudah ia pelajari, pada akhirnya Gap pun mampu mengungguli balik pertarungan ini. Dengan hitungan mundur, portal kembali terbuka dan segera Gap pun menyeret Yu Lao untuk masuk ke dalam portal, di mana saat sudah sampai, Yu Lao segera dikirim ke semesta lain untuk menjalani hukumannya. Lalu untuk Gap sendiri, ia dikirim ke tempat yang baru yang terdapat mendiang istrinya di sana. Ali? Excuse me, I have a... Do I know you? Dan tempat yang harus dihuni oleh Yu Lao sendiri, terdapat banyak sekali petarung-petarung kuat di dalamnya, sehingga saat ini kehidupan Yu Lao akan selalu disibukkan dengan bertarung dan terus bertarung. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again, man.